Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri dirayakan seluruh negeri. Rakyat Indonesia pada umumnya pulang berduyun-duyun dan berkumpul di keluarga-keluarga. Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum persaudaraan, momentum perdamaian, momentum silaturahmi menjalin eratnya relasi satu sama lain. Kita semua sebagai warga bangsa diajak supaya tetap menyatukan hati satu sama lain apapun yang terjadi, khususnya ketika kita menghadapi pemilu 2024, jangan sampai ada keterbelahan sosial yang tidak perlu. Tetap bersaudara, tetap menjalankan relasi yang baik satu sama lain. Dan momentum Idul Fitri adalah saatnya mengingatkan kita akan kesatuan sebagai bangsa.